teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan bermain PKSD ya teman-teman. Dan kali ini aku akan menunjukkan dua book ya teman-teman. Langsung aja kita ke booknya. Ini ada teman, jadi kita harus tunggu sebentar. Nah, book kesatu adalah book sepeda berhantu teman-teman. Jadi tunggu, kita ulang deh. Nih teman-teman, kita ulang dulu. Nah, ini kalian harus berjalan pelan-pelan tunggu ya teman-teman. Kalian harus berjalan dan klik tas bersamaan ya teman-teman. Jalan pelan-pelan, habis itu klik tas ya. Oke, sambil pergi ke dalam rumah kalian. Nah, habis itu kalau udah mau masuk, kalian baru klik sepeda ya teman-teman. Oke, nah udah jadi. Nah, kalau kayak gini sepedanya di luar baru itu berarti berhasil ya teman-teman. Nah, udah jadi deh teman-teman. Ini sepeda berhantu, tak ada orangnya. Wow. Saya coba jalan ya. Wow, sepeda berhantu teman-teman. Wow, mengerikan bukan? Kayak kita sedang laju deh. Tuh. Oke. Ih. Ini kotak kayak mengerikan gitu ya teman-teman. Gak ada orang, tapi ada rumahnya, banyak banget rumahnya. Cumanya gak ada orang satupun di sini. Cumanya ada di rumah kali ya. Mungkin pengaruh dengan book ini ya teman-teman. Kita bikin book ini jadi kotaknya menjadi kotaknya. Ini perumahannya jadi tak ada orang semua. Ih, mengerikan, tinggal kita seorang saja. Waduh, di mana semua orang ini? Oh, tidak ada di sini, gitu kan? Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke book kedua adalah book Pulau Gratis. Book ini adalah apa ya namanya? Book membuat pulau sendiri ya, teman-teman, atau pulau pribadi lah ya. Jadi book ini mendapatkan pulau gratis ya. Oke, langsung aja ya teman-teman. Kalian harus ke kota dulu. Kalian ke jus. Wih, ini ada pet besar banget deh. Oke, kita ke jus. Tunggu ya. Oke. Nah, habis itu kalian main jus ya. Habis itu kalian cepat-cepat untuk pergi ke ini teman-teman, ke apa itu namanya, rumah kita sendiri. Oke, aduh jauh banget deh. Coba aja di sini kan langsung bisa gitu kan. Yang penting waktunya jangan sampai habis ya teman-teman. Nah, habis itu kalian masuk teman-teman, masuk rumah. Tunggu. Oh ya, ini di rumah. Tunggu ya teman-teman, ini aku harus bilangin dulu. Nah, dah. Dan kalian tinggal klik kalian ke sini dulu. Nah, kalian klik edit rumah. Habis itu klik tempat duduk. Dan kalian klik ini sama klik edit rumah bersamaan. Tunggu ulang. Aduh, tolong. Nah, udah. Habis itu kalian klik simpan, dan kalian arahin ke bawah dan ke atas. Nah, habis itu kalian klik di dalam rumah. Habis itu kalian klik kebun. Kalian klik ini. Taruh, habis itu simpan balik. Nah, habis itu kalian tinggal edit keluar. Klik mainan. Dan aku mau taruh banyak mainan nih di sini. Macam ini kita taruh ini dua. Nah, kita taruh satu, kita taruh satu ya. Oke, habis itu kalian tinggal tunggu waktunya habis, kita keluar dulu deh. Nah, udah, habis itu kalian turunin dulu dan kalian klik ini nih, tanda panah yang di HP nih, susah banget. Nah, udah deh, jadi. Tapi kita nggak bisa gerak kan teman-teman, jadi kalian harus klik jam dulu, jam tangan kita. Nah, habis itu kalian keluar
Udah bisa deh. Yay. Dah. Yay. Ini kita bisa main. Tapi cuma hiasan ya. Oke, teman-teman. Yay, ini dia. Oke, teman-teman. Jadi mungkin segitu aja ya video kali ini. Oke, teman-teman. Jadi itu dia cara bug-nya. Yah, ya, ya, jatuh. Ya, jatuh deh. Ya. Oke, teman-teman. Jadi cuma gitu aja video kali ini. Terima kasih ya udah nonton sampai habis. Oke deh, teman-teman. Sampai di sini dulu ya, teman-teman. Dadah.